Hai guys, ini lanjutan video saya tentang Vespa Scooter Mania ya guys. Tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu kembali dengan Sepuh Kita Channel di Baso Masih Pak. Pak, ini motor ta ini pernah sampai mana? Oh, sudah keliling ini. Pernah selayar? Sudah enggak, dari selayar. Polman pernah. Manado, semua Manado. Dator pernah. Dari Kalimantan juga. Subhanallah ini ya. Iya. Jadi nyebrang lewat mana? Pare-Pare? Iya, dia lewat Pare-Pare. Pare-Pare. Oh. Nah, ini. Nah, ini rencananya tanggal 23-24 nanti Majene lagi. Bukan Bapak ketua grup saya di sini. Oh, siapa nama Pak? Atas nama Kunjung. Pak Kunjung nih. Iya, iya. Oh ya, ini guys, Bapak ini di sini S3 di sini. S3 nama anunya, grupnya. Tugas Scooter Solidarity. Berapa anggota? Ada sekitar 60 orang. 60 orang nih. Iya. Katanya ada 3 Pak ya grup di sini. Iya, 3 grup. Ada 3 tapi yang kayak resmi itu ada cuma 2. 2 yang resmi. Iya, ini geologi skuter. Oh, skuter ya. Dengan S3. S3 di sini. Oh, iya. Oke, apa yang mau saya tanyakan di anggotanya, orangnya ada berapa? Kira-kira ada berapa itu dari sekitar 60-an itu? Iya. Baru di sini itu satu personil itu setidaknya itu paling sedikit 2 Vespanya. 2 Vespanya. Ya, saya aja punya 3 itu. Iya. Mas. Tadi Bapak Andi siapa di sana katanya pernah punya 10. Iya. Pak ini Andi Rizal ini. Andi Ilyas. Ada 3 ini, ada Dahlan. Dahlan Ilyas. Siapa namanya? So, ada di video ini. Dahlan Ilyas. Yang di pasar. Haji apa Haji? Haji Ilyas. Ya. Memang dia juragan Vespa itu. Iya. Ya, itu. Iya, boleh tadi. Iya. Iya. Dia jual beli Vespa memang. Iya. Dia carikan anggota baru kalau ada. Sejarahnya Pak, kenapa bisa banyak Vespa di anu sini, pabrik gula sini? Dulu kan kita cuma gabung aja di Bone. Oh. Di Arpal. Iya. Arupalaka. Arupalaka Bone. Gabung di. Grup Vespa di sana. Iya, grup Vespa. Oh. Iya. Setelah istilahnya di sini makin hari makin banyak. Iya. Kita izin sama ketuanya Arpal. Iya. Kita bikin sendiri grup di sini di arah itu. Jadi Bapak bisa mengklaim di Sulawesi Selatan yang paling banyak grup Vespanya di sini. Sulawesi Selatan paling banyak kira-kira itu di Kabupaten Bone. Di Kabupaten Bone. Dan ini mungkin pusat yang paling banyaknya. Yang paling banyak. Iya. Saya percaya. Karena saya kadang kalau jualan bakso nengok di sini toh, bukan main Vespanya. Banyak di sini. Iya. Iya, hampir. Iya. Pokoknya cuma terus begini Pak, kan suku Cak ini masih mobil motor tua, suku cadangnya masih banyak. Pantas nih. Enggak usah jauh-jauh sama ketuanya saja ini. Iya. Iya. Di sini. Iya, ada suku cadang, suku cadangnya. Nah, jauh-jauh. Itu aslinya atau sudah assembling di Indonesia itu alat-alatnya itu Pak? Kebanyakan karena Vespa itu kalau ada tidak ada. Tidak ada yang asli anunya. Bukan tidak ada aslinya. Asli semua. Jarang-jarang istilahnya kayak motor-motor. Iya, iya, ada KW-KW-nya. KW-KW-nya itu. Asal ada lah, yang pasti asli. Oh, gitu, Pak. Kecuali bearing-bearingnya itu. Iya, iya. Karena banyak yang produksi bearing-bearing. Oh, iya. NTN apa iya. Itu mungkin. Kalau ada mesinnya itu semua. Masih asli. Oh, jadi sebenarnya pabriknya pun di sana masih produksi, Pak, ya, sekarang ya. Oh, iya. Pantas lah, artinya orang masih tetap menjaga Vespa atau? Iya. Nah, sudah mesin normal? Iya, masih normal. Oh. Oke, Bapak ini mau memperlihatkan motornya yang ya modelnya seperti tentara, Pak Di? Iya, ini sudah jam terbangnya ini sudah. Sudah kemana-mana? Iya, kemana-mana. Oh. Iya. Kalau anu dedenya Pak masih anu? Dedenya sudah tidak aktif. Oh, dedenya tidak aktif. Ini. Tapi sudah bagaimana aktif. Dengan kalau anu ketemu polisi kalau misalnya? Kalau kita di situ, ya. Kalau ketemu sumpah polisi, yang penting kita lengkap. Kita ya. Pakai helm, ya. Lengkap, ya. Istilahnya lampu-lampu, ya. Tidak terlalu jorok. Itu kan kita bisa ini. Oh, lewat lah. Ya, boleh dibilang ya. Dimaklumi Pak Di? Dimaklumi karena istilahnya seperti ini. Ya. Ini sudah lain mesinnya, ya. Sudah nomor bodinya sudah. Iya, rangkanya lain lagi sudah. Kering juga kita. Sebenarnya saya mau perlengkap, ya. Tapi agak susah karena
harus lengkap dengan nomor mesin dengan nomor rangka. Iya, harus sama. Sementara kita tidak bisa perorangan. Iya, iya betul. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi baru kita nanti jalan seperti ini kalau kita berombongan. Iya, kompoi, kompoi. Satu ya, kompoi. Kalau mau jalan satu-satu ya mending yang pakai engkel. Iya. Yang tunggal, tunggal. Untuk demi keamanan di jalan. Di jalan. Iya. Kalau kita pakai begini kan rewel. Kadang ada rusaknya, Padi. Iya, ada bantuan bagaimana? Iya, jadi lebih baik kita kalau mau tidak ada cara, tidak ada rombongan, janganlah pakai yang mobil. Oh, iya pakai saja yang tunggal lah. Keamanan di jalan. Atau motor biasa saja bawa. Kecuali kalau ada touring, ada keperluan, istilahnya acara baru kita pakai yang begini. Lampunya hidup ini, Pak? Iya, ini sih. Pokoknya menyala semua. Iya, luar biasa. Oke, makasih banyak, Padi. Iya. Oke. Dengan menyentuh tulisan subscribe berwarna merah di bawah, dan itu gratis, Anda telah mendukung channel ini untuk terus berkarya. Terima kasih, jazakumullah, salam jazakumullah.